Di dalam Al-Qur'anul Karim berulang kali Allah Jalla Jalaluh mengingatkan agar anak berbakti kepada orang tua. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidain ihsana. Ketika kita mengambil sebuah perjanjian atas Bani Israel, apa perjanjian itu? La ta'buduna illallah, kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Tauhid, jangan minta sama siapa-siapa, jangan memohon kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah mengambil perjanjian setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu wadhil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, anak miskin. Sebagian orang dibalik, dia masya Allah sama anak yatim demen banget, bikin acara bagi-bagi sama anak yatim, tapi sama orang tuanya tidak.